Mantan Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya mengenakan baju tahanan saat dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022. Tampak juga kedua tangan Verdi Sambo diikat dengan menggunakan tali berwarna putih. Sebelumnya dalam rekonstruksi adegan peristiwa di Magelang, Verdi Sambo tidak terlihat. Berikut foto-foto Verdi Sambo mengenakan baju tahanan.